Hai sahabatku, gimana kabarmu hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan gembira terus ya. Seperti aku sekarang ini yang sedang menyapa kalian. Hai hai hai. Pernah dengar gak sih? Kalau menjadi dewasa tidak enak dan tidak mudah. Pastinya ada yang pernah dengar kan? Nah, di episode kali ini aku kasih tahu ya gimana rasanya menjadi dewasa. Menjadi dewasa itu tidaklah mudah seperti yang kalian bayangkan. Andaikan nih waktu bisa berputar kembali, tentunya aku akan terus menjadi anak-anak lagi, di mana tak ada yang namanya sedih dan beban hidup. Paling nangis kalau minta jajan sama orang tuaku. Ah, andaikan saja. Guys, aku kasih motivasi nih buatmu, biar hidupmu selalu riang dan gembira, agar tetap semangat menjalani kehidupan di usia sekarang yang sudah bukan anak remaja lagi. Semakin tubuh dewasa kita akan dihadapkan dengan beratnya kehidupan. Masalah dalam keluarga, hubungan pertemanan, cinta dan asmara, pendidikan dan pekerjaan. Wih, pokoknya ruwet dah. Relax ya, hadapi semua dengan senyuman, jangan cemberut aja, jelek tahu. Jadi, menjadi dewasa bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Walaupun realita tak sesuai dengan ekspektasi, dan hidup ini harus tetap kita jalani. Kita mungkin tidak bisa seperti orang lain yang terlihat jalan hidupnya mulus-mulus saja, tapi kita masih bisa menjadi yang terbaik versi diri kita sendiri. Kalian tidak bisa mengajari orang yang tidak ingin belajar, dan tidak bisa mengubah orang yang tidak siap menjadi dewasa. Dan kau pantas menerima yang lebih baik. Guys, menjadi dewasa itu tidak enak, tapi harus bersyukur dan jalani aja. Semakin dewasa, semakin tidak mudah percaya. Semua motivasi terasa omong kosong begitu saja, kata orang sih. Terkadang masalah membuat kita menjadi semakin dewasa. Jika tidak ada masalah, kita tidak akan pernah menjadi dewasa, betul kan? Percayalah, menjadi kuat itu susah, dan menjadi dewasa itu tidak enak. Ketika sudah dewasa dan sama-sama didewasakan oleh keadaan, ketika awal kehampaan kau isi dengan penuh harapan, kini kau bisa petik satu persatu harapan yang telah kau benamkan. Untuk berdiri tegak tidak mudah, tapi selama masih ada tenaga akan kulakukan. Dan teruslah berdiri, kemudian berlari. Perkembangan menjadi dewasa adalah sesuatu yang kejam. Perempuan akan menjadi dewasa terlebih dahulu, dan lelaki tidak menyadari itu.
Kira-kira sepaham gak ya dengan kalian? Ketika hari Sabtu dimulai pagi, tidak ada leha-leha. Segera mandi dan cari kopi enak. Selanjutnya, mari seperti orang dewasa pada umumnya. Yah, padahal malamnya malam minggu. Itulah orang dewasa. Dan guys, ketika menjadi anak muda itu memang tidak mudah. Jika dia gagal saat muda, katanya dia lemah hidupnya di masa dewasa. Ada yang sependapat? Masa remaja itu di mana kita dulu ingin sekali merasakan cepat menjadi orang dewasa karena dipikir enak dan bebas. Nyatanya saat kita dewasa, tanggung jawab dan beban kita semakin besar. Jadi ini yang namanya dewasa. Tidak enak ya? Semuanya serba menuntut dan memaksa. Serta harus berpura-pura senyum di depan mereka agar kita terlihat sedang baik-baik saja. Jadi dewasa itu tidak mudah. Kadang kita harus rela mengubur impian karena keadaan yang tidak berpihak pada kita. Menjadi tua bukan berarti menjadi dewasa. Bisa saja mereka hanya anak-anak yang memakai pakaian yang lebih besar dari badannya. Menjadi dewasa itu rumit dan rumit. Ketika kehidupan mulai menjadi beban, dipaksa kuat oleh keadaan, walau sebenarnya sangat rapuh. Untuk kalian yang masih merasa menjadi dewasa tidak enak, berarti kalian masih ragu tentang siklus yang telah digariskan sang kuasa. Tetaplah semangat dan raih yang ada di depanmu. Guys, semakin dewasa, semakin sibuk. Jatah liburmu pun semakin dikit. Semakin yakin pula untuk menghargai waktu, terutama waktu luang hari libur untuk beristirahat. Menjadi dewasa tidak enak. Ya, memang tidak enak. Banyak yang harus dipikirkan, dipertimbangkan. Kadang dewasa bukan hanya soal usia atau seberapa lama kita hidup, tapi bagaimana cara berpikir dan kadang keadaanlah yang menuntut kita untuk menjadi dewasa. Selalu berusaha tidak melibatkan orang lain, bahkan menjadi imbasnya ketika diriku mempunyai masalah. Kita menjadi dewasa ketika tidak mencampurkan urusan pribadi dengan umum. Dan jangan sekali-kali merebut senyum orang lain hanya karena egomu. Tidak semua rencana dalam hidup bisa berjalan lancar sesuai yang diinginkan. Ya, gak apa-apa, itu seninya menjadi dewasa. Tapi yakinlah, rencana Tuhan sudah pasti yang terbaik buat kita. Buat kalian, semangat ya. Semua ini proses untuk menjadi lebih dewasa. Pasti ada perih sedihnya. Tapi
Tapi yakinlah, nanti bakal indah. Jangan menyerah saat sekarang. Mungkin hari terbaikmu belum datang. Jadi, tetaplah bersabar menunggu saatnya tiba. Saat temanmu menolaknya berhenti berharap dan memilih menjadi temannya adalah jatuh cinta paling dewasa. Menjadi tua itu sudah pasti, namun menjadi dewasa itu adalah pilihan. Ketika banyak permasalahan yang menghampiri dirimu, janganlah meminta untuk lekas dihilangkan, tapi mintalah agar bisa menjadi lebih dewasa. Dan berdoalah dikuatkan bahumu untuk memikulnya. Menjadi dewasa itu ketika mampu menyelesaikan persoalan dengan bijaksana, tenang, dan tegas. Selamat ya buat kalian yang naik kelas menjadi dewasa. Menjadi dewasa sangat penting dan prosesnya tidak mudah kan? Masih banyak lagi berbagai hal yang perlu kita pelajari. Pasti akan banyak air mata dan stres di dalamnya. Semoga kita bisa jadi dewasa yang benar-benar dewasa. Semangatlah terus untuk berproses. Menjadi dewasa itu ternyata indah juga kalau kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kamu tak belajar apapun jika hanya menyalahkan orang lain. Salahkan dirimu, dan kamu akan belajar menjadi pribadi yang dewasa. Aku akan terus belajar menjadi sosok yang dewasa, yang sabar dalam keadaan apapun. Walaupun sebenarnya aku sendiri tidak mampu. Menjadi dewasa bukan perihal umur saja, tetapi bagaimana cara kita bisa menerima keadaan yang akan datang dengan semangat. Dan yang terakhir guys, menjadi kuat itu perlu. Karena itulah proses menjadi dewasa. Buat kalian yang sering mengeluh, mulai sekarang buanglah jauh-jauh. Masih banyak di sekitarmu yang nasibnya tidak seberuntung dirimu. Buatlah langkah pasti agar hidupmu tertata rapih. Dan yang pasti, Tuhan akan selalu bersamamu, memandumu, dan melindungimu. Jadikan hidupmu menjadi lebih berarti untuk dirimu, keluargamu, dan sekitarmu. Senyumlah dan tertawalah, karena dunia ini penuh senda gurau. Jangan bermuka masam, karena itu tandanya kalian belum dewasa. Jadi guys, menjadi dewasa adalah mutlak. Karena itu, bergembiralah. Song-song dirimu menjadi sang juara. Semoga kata-kataku ini menjadi inspirasi buat kalian. Merdeka!